makan dulu, Pak. Ya, Bu. Bu, sebentar lagi anak kita lahir, Bu. Iya. Mudah-mudahan mukanya kayak ibu. Putih, bersih. Boleh deh. Kulitnya kayak ibu, tapi gantengnya kayak bapak. Iya deh. Makan, Pak. Oh, ibu nggak makan sih? Ibu nggak kepengen makanan kayak gini, Pak. Terus ibu mau makan apa? Ibu maunya makan sate kambing. Sate kambing? Ya udah. Nanti bapak beliin ya. Bukan sate kambing yang beli, tapi sate kambing hutan. Wah, ibu ada-ada aja. Kalau sate kambing hutan, ambilnya jauh, Bu, dalam hutan sana. Tangkepin dong, Pak, satu, terus bikinin sate. Bu, kalau kambing hutan itu yang jaga bocah raksasa, Bu. Nggak mungkin bapak ambil, Bu. Susah, Bu. Bapak nggak sayang ya sama calon bayi kita? Ya, sayang. Ya udah, ibu nggak usah sedih. Besok bapak ke hutan, ya? Iya, Pak. Bener. Mana nasinya dong? Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan sepuluh. Iya, kambingnya ada 10. Sedikit lagi kambing ini akan kenyang. Waduh. Kambing ini jagain lagi yang bocah raksasa. Kamu mau nyir kambingku ya? Enggak, saya cuma mau lihat aja. Bohong! Benar, saya cuma mau lihat. Itu apa? Ini suling. Suling itu apa? Alat musik. Buat aku. Ini gimana cara mainnya? Cara mainnya harus di bawah pohon. Terus sambil merem, terus ditiup pelan-pelan. Begitu caranya. Badannya doang yang gede, otaknya kecil. Kambingku hilang satu. Bocah raksasa, kamu kan aku tugaskan untuk menjaga kambing-kambingku. Bukan main-main. Kok hilang satu? Kamu makan ya? Enggak, Nek. Enggak. Sumpah. Tuh, lihat. Perutku masih kecil, kan? Mungkin kambingnya dimakan harimau, Nek. Harimau? Semua harimau sudah aku usir ke daerah lain. Jadi tidak mungkin ada di sini. Ayo bilang. Kemana kambing? Atau kau kukutuk jadi kodok? Wah, jangan. Aduh, nggak mau. Aku nggak mau jadi kodok, Nek. Jangan. Kalau gitu cepat bilang. Kemana kambing aku? Tadi ada manusia datang. Terus dia ngasih suling ini sama aku, Nek. Pasti dia nyuri kambing kita. Jagain dong, Bu. Tapi bapak mikir gimana caranya bapak bisa nangkep kambing hutannya. Bapak kasih suling, dia kasih kamen suling, bapak tangkap kambing hutannya. Udah, Bu. Ibu sekarang makannya sepuas itu sate kambingnya. Nanti kalau anak kita sudah lahir, jadi nggak ngiler, ya? Pak, enak banget, Pak. Ini gara-gara suling ini, kambingku disate. Nanti kalau mereka punya anak, anaknya akan aku kutuk bertumbuh kecil seperti liliput. Nek,
kok nenek mengutuk anak mereka? Kan anak mereka gak salah apa-apa, Nek. Karena orang tuanya sudah mencuri kambing aku. Berarti anaknya juga makan daging hasil curian. Iya kan? Jangan dikutuk, Nek. Kasian. Nanti kalau anaknya lahir, terus kecil. Kan kasian, Nek. Biarin aja. Biar tahu rasa. Satu lagi, kutukan itu tidak akan sembuh. Kecuali ada seorang perempuan yang mencintai dia dengan tulus. Tapi mana ada perempuan yang mau mencintai orang kerdil? Iya kan? Dasar nenek jahat. Aku gak mau lagi jadi pelayannya. Bu, sih beda-bedain, Bu. Ini kan anak kita, Bu. Pak, Ibu nggak mau punya anak kayak begitu. Hitam, jelek. Mendingan Bapak buang aja. Kasih orang, kek. Ini haus, Bapak. Ya. Dia butuh ASI dari Ibu. Ngapain aku nyusuin anak jelek begitu? Mendingan air susuku buat anakku yang ganteng-ganteng ini. Bu, dia itu kelaparan. Kalau nggak dikasih ASI, kasih apa? Kasih aja air tajin. Anak ibu cakep-cakep, gendut-gendut ya. Kayak itu tuh ya, hitam, jelek, rewel lagi. Udah, Bu, jangan ngomong kayak gitu. Gimana pun juga anak kita, jangan beda-bedain. Emang kenyataannya begitu? Ipem, jangan kayak si Pengki ya. Hitam, jelek. Yuk kita jalan-jalan yuk. Thank you.
anak ibu, cakep-cakep, ganteng-ganteng ya. Oh sayang, nggak kayak si Pengki, hitam, jelek ya. Kecil lagi. Wah anak ibu, cakep-cakep. Aduh si bapak mana sih? Bantuin nih. Pak! Bapak! Iya sayang ya, nanti ya. Bapak! Pak! Bentar ya. Bapak! Bapak! Pak! Si bapak, bapak, bapak tuh dari tadi ibu panggil-panggil, kok nggak nyaut sih? Bu, bapak ini lagi ngurus yang bungsu, bu. Alah, anak jelek begitu aja diurusin. Mendingan bapak ngurusin Itong sama Ipong. Ibu ini berubah dong, bu. Kalau ibu nggak mau ngurus, biar bapak aja yang ngurus. Ya udah, kalau bapak mau gendong-gendong, jangan di luar. Malu sama tetangga. Kenapa harus malu, bu, sama tetangga? Ini anak kita sendiri. Iya, tapi Item jelek kayak begitu. Udah bapak masuk deh, masuk, masuk. Kalau mau gendong-gendong di dalam aja, jangan di luar. Malu. Item, Hai, ibu pulang. Bu, buat aku mana, bu? Sabar dong, buat kamu. Makasih bu. Buat kamu. Makasih bu. Bu, buat aku mana bu? Buat kamu nggak ada, tau? Iya, deh lo nggak dapat. Duh, yuk masuk yuk. Oke, nanti bapak beliin buat kamu. Ya. Sekarang bantuin bapak yuk. Ya. Ke sini ya ukurnya ya. Pak, bapak mikirin apa sih? Bapak kasihan sama Pengki, bu. Bapak nggak bisa ngebayangin hidupnya Pengki nanti dengan badan sekecil itu, bu. Dia pasti diejek sama teman-temannya. Ngapain sih, Pak, masih mikirin si Pengki aja? Mendingan bapak mikirin Itong sama Ipong. Kalau kita tidak mau terima, terus siapa? Ibu juga keterlaluan sih. Hah. Pokoknya selama si Pengki masih begitu wujudnya, ibu nggak bakal mau nerima dia. Masing-masing. Siapa yang duluan nyampe di rumah, dia yang menang. Oh, jadi kamu nantangin kita. Boleh, siapa takut? Satu, dua.
2, 3. Dasar liliput. Makanya punya badan jangan kayak liliput. Yuk, yuk. Capek nih. Minum es kelapa dulu yuk. Ayo. Kita pasti bisa susulin dia. Dia kan larinya kayak keong. Oh iya ya. Payah. Makanya jadi anak badannya yang gede kayak kita. Iya. Yang larinya kenceng. Iya. Dah. Sabar dong, Bu. Biarin aja, itu kan jatahnya dia. Udahlah, Pak. Bapak selalu belain Pengki. Itong, Ipong, yuk kita beli kue yang banyak yuk. Ikut Ibu. Asik, asik. Beli kue. Enak. Ya, yuk, yuk. Pengki, kamu tenang ya. Nanti Bapak beliin yang banyak buat kamu. Pak, kenapa sih Ibu dari dulu nggak suka sama Pengki? Apa karena badan Pengki ini ya yang kecil? Enggak sayang, semuanya sayang sama kamu. Loh, kok belum pada tidur? Udah malam, yuk. Hah? Kenapa belum tidur? Yuk, bobo yuk. Aku mau tidur, tapi aku dongengin dulu. Iya. Bapak dongengin, tapi kalian semua tidur ya.
Pada zaman dahulu kala, ada seorang putri. Putri raja, dia sangat sedih sekali karena ibunya meninggal dunia. Dia menangis terus. Pak, aku juga gitu kalau ibu meninggal sama bapak meninggal dunia. Pasti aku sedih sekali. Sini. Tapi hanya ada satu cara yang bisa membuat putri raja itu tertawa. Terus Pak, siapa yang bisa membuat putri itu tertawa? Alah, bosen tau gak? Masa kita udah segede ini masih didongengin juga sih? Mana ceritanya sama lagi? Bosen tau gak? Iya nih, dasar Lilipu. Seneng banget sih dengerin cerita kayak gitu aja. Udahlah Pak, bosen tau ah. Kamu gak usah sedih, ya. Nanti bapak terusin ceritanya. Ya jagoan. Oke pak. Nih makan yang banyak ya. Sayurnya. Aduh Pengki, ngapain sih kamu di situ? Makanya kalau punya badan tuh yang gede, biar kelihatan. Enak. Ada apa sih, Bu? Itu tuh, urusin anakmu tuh. Tiap hari kerjanya bikin susah aja. Di luar bikin malu, di rumah bikin susah. Jangan dimasukin ke hati apa kata kakak kamu, ya? Kamu sabar ya. Lapar kan? Yuk makan. Maaf Gan, saya gagal Gan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Gan. Semua cerita lucu sudah saya ceritakan Gan. Tetapi gagal Gan. Ah sudah. Pergi, pergi sana. Iya, ya. Maafkan saya Gan. Pergi. Maaf Gan. Ya Gan. Ya. Arjo! Ya, saya juragan. Saya kan. Panggil penghibur yang lain. Baik kan? Cepat! Ya, juragan. Maaf, Pak. Ya? Ada apa ya di rumah juragan warga? Oh, juragan warga lagi ngadain sayembara. Sayembara untuk apa ya, Pak? Juragan warga lagi cari orang yang bisa bikin putrinya tertawa. Sebab semenjak kematian ibunya, putrinya sering murung, sedih. Ah, kalian tahu nggak, barang siapa yang bisa menyembuhkan kalau dia laki-laki, nanti dijadikan suami. Tapi kalau perempuan, bisa jadi saudaranya. Wah,
kalau gitu kita bisa ikutan juga dong, Pak. Oh, bisa tuh. Semua orang bisa ikut lah. Anak juragan warga, cantik nggak, Pak? Ya, cantik dong. Kalau nggak cantik, ngapain saya kesini? Ya, bentar. Wah, kalau gitu kita harus ikutan juga nih. Ya, siapa tahu kita yang menang. Yuk. Wah, kalau begitu aku bisa ikut juga nih. Siapa yang bisa membuat putri itu ketawa? Yang bisa membuat putri raja itu tertawa, itu bocah raksasa. Bocah raksasa? Emangnya putri itu nggak takut sama raksasa? Ya nggak takut, karena bocah raksasa itu baik, tidak jahat. Terus dia itu bisa berubah menjadi binatang yang bisa bicara. Nah di situ, putri raja itu bisa tertawa. Terus sekarang? Bocah raksasa itu ada di mana, Pak? Bocah raksasa itu tinggalnya di hutan. Dan dia itu aslinya pembantu nenek sihir yang jahat. Tapi dia gak mau jadi pembantu nenek sihir. Dia berontak terus untuk jadi pembantu. Gak mau. Oh, gitu. Makasih ya, Pak. Eh, udah makan belum? Enggak, udah kenyang. Jadi yang membuat putri ketawa itu bocah raksasa. Kak, gimana kalau besok kita ke hutan untuk mencari bocah raksasa itu? Kita yakin kita bakal menang. Dan kita suruh bocah raksasa itu merubah dirinya menjadi binatang yang bisa bicara. Oke nggak? Kalau kita bisa ketemu sama bocah raksasa itu, kita pasti beruntung. Iya, tapi kita harus hati-hati juga. Jangan sampai ketemu nenek sihir itu. Segala. Bisik aja kamu. Anak kecil mau tahu urusan orang tua aja. Emang kamu mau kemana sih? Bawa tas kayak gitu? Aku mau nemuin bocah raksasa, Kak. Dia bisa ikut sayembara dan nyembuhin anaknya juragan warga. Eh, anak kecil tuh gak usah ikut-ikutan ya. Kamu tahu, ke hutan itu bahaya. Enggak, Kak. Aku harus ke hutan. Jangan. Nanti kalau ada harimau di hutan gimana? Emang kamu bisa lari? Biar kita aja yang ke hutan. Kak, aku ikut. Enggak. Kamu gak usah ikut. Udah, kamu di rumah aja. Yuk. Ayo cepetan, Pong. Aku kecil ikut-ikut aja. Capek. Ah, Pong. Capek banget sih kamu. Aduh, Kak. Mending kalau Kakak mau duluan aja deh. Aku enggak kuat, Kak. Masih rehat. Ya udah, Kakak tinggal ya. Ya udah. Kakak duluan aja, yang penting hati-hati ya. Hati-hati ya. Ya. Mohon doa restunya. Pengki mau ke hutan, mau menemui bocah raksasa itu, Pak. Kamu mau ketemu bocah raksasa? Mau ngapain, Nak? Pengki mau ikut sayembara, Pak. Biar bisa nyembuhin Gita, anaknya juragan warga itu. Biar dia bisa tersenyum dan tertawa lagi, Pak. Baiklah. Hati kamu itu sungguh mulia, Nak. Kamu ingin menyenangkan hati orang. Bapak merestuimu, Nak. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Pengki pergi dulu, Kak. Kamu baik-baik ya. Jaga diri kamu ya. Kasihan anak itu. Dari lahir sampai sekarang, dia selalu diejek sama kakaknya dan anak-anak yang lain. Sekarang dia berniat untuk menyembuhkan anak juragan warga. Semoga dia berhasil, ya Allah.
Aduh, sepi banget sih di sini. Mana aku sendirian lagi. Dan sampai sejauh ini, kelihatannya belum ada tanda-tanda muncul bocah raksasa. Apa lihat-lihat? Om, minta makanannya Om. Saya lapar. Enak aja minta-minta. Enggak, pergi-pergi sana. Sedikit aja Om. Enggak, gue bilangin enggak. Pergi-pergi sana. Jadi anak kecil itu siluman. Hei manusia, aku tidak mau ada yang mengganggu daerahku. Kamu pergi atau aku sihir jadi kodok. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Iya, Nek. Saya pergi. Bagi makanannya, Nak. Kakek lapar sekali. Dikit aja. Sudah 4 hari kakek nggak makan. Kalau lapar, makanlah. Minta-minta. Pas buat aku sendiri. Kakek lapar, Nak. Beri kakek sedikit saja. Udah, pergi. Enggak. Pas buat aku sendiri. Loh, kok jadi kayu? Benci kalau daerahku diganggu manusia. Kamu mau pergi atau aku sihir menjadi beberapa hewan yang ada di hutan ini? 1 2 Enggak, Nek. 3 4 5 Sampai sini saja ya, sebelum hari sudah sore. Iya, Pengki, kita harus pulang. Iya, kawan, kita nggak bisa nemenin kamu sampai ke dalam hutan yang jauh. Sebab sebentar lagi malam. Kalau kemalaman, nanti kita nggak bisa pulang. Yaudah, nggak apa-apa kok. Lagian hari udah mau gelap nih. Kalian pulang aja. Pengki berani kok sendiri. Makasih ya udah nemenin Pengki. Iya, hati-hati ya, Pengki. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih semua. Tolong. Kak Ipong. Pengki. Tadi aku ketemu sama nenek sihir. Berarti Kak Ipong salah masuk hutan. Itu hutan yang dikuasai nenek sihir. Itu bahaya, Kak. Kak Itong mana? Aku nggak tahu Kak Itong. Dia ninggalin aku. Tolong! Suara Kak Itong. Tolong! Aduh, Pengki, kakak ketemu nenek sihir jahat. Wah, berarti kalian masuk ke daerah hutan yang dikuasai nenek sihir. Yaudah, istirahat yuk. Yaudah, yuk. Bentar, ngambil obat. Bisa langsung sembuh, Pengki? Sembuh? Kok? Yaudah, yuk kita jalan lagi. Ya. Ayo, ikut. Thank you.
Pengki, kamu yakin kita gak tersesat dalam wilayah nenek sihir? Iya, Pengki. Udah malam gini, nanti kita ketemu nenek sihir malah ditangkap lagi. Tenang aja, Kak. Kata temanku tadi, kalau kita lewat ini, gak bakalan masuk ke kawasan nenek sihir. Dikasih tahu teman kamu. Emang teman kamu siapa sih? Itu, ada capung, kupu-kupu, dan ada kumbang. Yaudah, ayo. Pengki, kamu jangan sembarangan. Kalau ayam itu ayam siluman gimana? Udahlah, kita tinggalin aja. Iya, apalagi ini di hutan, banyak siluman. Aku aja tadi ketemu sama siluman anak kambing. Iya, tadi kakak aja juga ketemu kodok siluman. Bukan, Kak. Ayam ini kena jebak. Kasian dia, dia pasti lapar. Kamu lapar ya? Bentar ya. Terima kasih, Pengki. Kamu sudah menolong Pengki. Aku. Kok ayam itu bisa ngomong sih? Wah, kalau ayam ini aku bawa pulang untuk ketemu sama Gita, dia pasti senang banget nih. Karena ayam ini bisa ngomong kayak manusia. Sekarang kamu udah kenyang kan? Sekarang kamu aku lepas ya. Pengki, jangan dilepas. Begini aja. Oke, kalau gitu kakak akan rawat ayam ini dulu. Kalau udah sembuh, baru kakak lepasin, oke? Okay? Yaudah, Kak. Hati-hati ya. Aku pasti menang nih. Aku pasti bisa memenangkan sayembara itu. Yaudah, Kak. Hati-hati ya. Oke. Okay. Oh ya, kalian juga hati-hati ya. Kakak mau pulang duluan. Kasian soalnya ayam ini harus cepet-cepet ditolong. Salam sama ibu sama bapak. Yaudah, Kak. Kita lanjutin lagi yuk perjalanannya. Bisa ngomong seperti manusia. Wah, kalau gitu sih serahkan saja ke aku. Kalau urusan menghibur, aku jagonya. Hah? Dia jago menghibur. Kalau begitu, aku bawa aja kucing itu. Aku pasti jadi pemenang sayembara. Oh ya, kamu saya kenalin ke kakak saya dulu ya. Hai kucing, kamu mau kan aku rawat? Boleh, boleh. Yang penting aku dikasih makan yang banyak ya. Beres kucing, jangan khawatir. Kamu pasti aku kasih makan. Gimana kucing? Kok nggak ada siapa-siapa ya?
Katanya bocah raksasa suka kesini. Ah, mumpung menunggu, aku makan dulu. Makanannya dong. Kamu bocah raksasa, kamu mau makananku, tapi nasiku kering, terus lauknya cuma tempe lagi. Kamu mau? Ya, aku mau. Tempe jadi ayam, apa ketuker ya? Itu gak ketuker, itu aku yang rubah. Itu karena kebaikanmu sudah membagiku. Wah, makasih bocah raksasa, kamu baik. Kalau begitu, kita makan yuk. Terima kasih ya, Pengki. Oh, ternyata kamu di situ, bocah raksasa. Kemanapun kamu pergi, kamu akan aku kejar dan kamu pasti kena. Aku kesana sekarang. Berangkat. Kamu mau kemana? Aku mau ketemu bocah raksasa. Aku mau nyembuhin putrinya juragan warga yang setiap hari cuma bisa merenung aja. Aku pengen membuat dia tertawa dan tersenyum lagi. Kamu bisa kan nolongin aku? Itu si kecil. Nih, nanti aku bantu kamu. Bocah raksasa, kurang ajar kamu ya. Kamu sudah melarikan diri dari aku. Oh, ingat bocah raksasa, kemanapun kamu pergi, sampai ke sarang semut pun akan aku kejar. Aku gak mau jadi pembantumu lagi. Kamu itu jahat. Aku gak mau jadi pembantu orang yang jahat. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Memang kamu punya keberanian. Hei, Nenek Sihir, kamu jangan jahat. Bocah raksasa nggak mau jadi pembantu kamu. Diam, Liliput. Atau kamu akan aku sihir jadi kodok. Mau? Kalau kamu berani menyakitinya, aku akan lawan kamu. Masih berani bicara? Aku mau tahu sebesar apa keberanian kamu. Kamu yang akan aku sihir jadi kodok. Lihat. Abrakadabra. Aku sihir kamu jadi kodok. Dermadim. Kamu hebat bocah raksasa. Kamu bisa ngalahin Nenek Sihir. Jadi kodok. Oh, ampun bocah raksasa. Ampun. Aku mengaku kalah. Tolong. Kembalikan aku ke wujud semula. Nanti kalau kamu ke wujud semula, nanti kamu ngejahatin orang lain. Aku gak mau. Aku janji. Aku janji. Iya, aku janji. Aku sumpah. Watana! Cepat kamu pergi dari sini. Wah, kamu hebat. Terus, kapan kamu bisa nolong aku? Gimana caranya? Oh, iya. Beres. Aku pasti nolongin kamu kok. Tenang aja. Iya, Pengki. Sekarang bawalah aku menemui anak juragan itu. Emang lucu
Pengki juga ya. Kamu berat nih. Kita nyari tempat yang adem ya. Mau istirahat. Nah, ini asik nih tempat yang adem. Aku istirahat ya, capek. Aduh, kita istirahat sini ya. Ayo tidur. Jalan. Itu apa tuh? Bagus banget. Mana? Bagus banget. Tanganku kok nggak bisa dilepas sih? Iya pasir. Tanganku nggak mau lepas nih. Selamat siang juga kan. Kamu mau ketemu siapa? Oh, maaf juga kan. Saya datang ke sini mau ikut sayembara untuk membuat anak-anak ketawa. Kamu mau ikut sayembara? Bisa kamu apa? Tampang kamu itu tidak lucu, tidak seperti pelawak. Saya memang bukan pelawak juga kan. Tapi saya pasti bisa membuat anak juga kan ketawa. Karena saya punya ini nih. Ini adalah ayam yang bisa bicara seperti manusia. Sudah, jangan sombong kamu. Buktikan omongan kamu. Oh, boleh. Nah, itu anakku. Coba kamu buktikan. Oke. Ayo, kamu bicara. Kamu bikin dia ketawa. Ayo. Ayam. Ayo dong ngomong. Kok malah diem aja sih? Kamu jangan bikin malu aku ya. Ih, ayam goblok, ayam tolol. Ayo dong, kenapa sih kamu gak mau ngomong? Kamu kan bisa ngomong kayak manusia. Ayo cepetan dong. Oke, kalau kamu gak mau ngomong, aku potong nih. Aku goreng nih. Sudah. Ternyata omongan kamu saja yang besar. Tapi tidak ada buktinya. Sekarang kamu pergi sana, pergi! Sebentar juga, Gan. Sudah kataku! Jangan-jangan kamu ini memang gila. Mana ada ayam bisa bicara seperti manusia? Pergi! Apa ya kamu? Mendingan gue potong aja lu, bikin. Pergi! Mungkin banyak saja orang gila datang ke tempat ini. Membantu aku. Kamu harus menghibur anak juragan warga karena dia lagi sedih. Bikin dia ketawa biar aku bisa kawin sama dia. Ya. Sudah banyak orang yang datang ikut sayembara. Tapi enggak ada satupun juga yang bisa menyembuhkan putriku. Bingung. Penyakit apa yang diderita putriku? Selamat siang, juragan warga. Saya tahu juragan sedang sedih
karena memikirkan anak juragan yang terus murung. Tapi jangan khawatir, juragan. Kedatangan saya kemari untuk menyembuhkan anak juragan. Siapa kamu? Sombong sekali gaya bicara kamu. Apa kamu yakin dapat menyembuhkan putriku? Oh, tentu. Saya sombong bukan kenapa-kenapa. Karena saya yakin saya bisa menyembuhkan anak juragan. Ah, aku sudah bosan mendengar omongan seperti itu. Hampir semua yang datang ke tempat ini selalu mengatakan seperti itu. Tapi buktinya, tidak ada satupun yang sanggup. Eh, apa yang kamu miliki untuk menyembuhkan putriku? Ini juragan, kucing sakti ini bisa bicara seperti manusia. Dan saya yakin kucing ini bisa membuat putri Anda tertawa. Oke, oke. Coba kamu buktikan omongan kamu. Nah, ini anak saya. Sekarang tunjukkan kucing saktimu itu. Oh, tenang juragan. Kucing saya ini pasti bisa ngomong kok. Dan bisa membuat putri Anda tertawa. Ayo kucing pintar, tunjukin kalau kamu bisa ngomong. Ajak non kita ngomong. Dan bikin dia tertawa. Mana katanya kucing kamu bisa bicara? Sabar tuan, kucing saya pasti bisa ngomong kok. Non kita sebelumnya belum pernah lihat kucing bisa ngomong kan? Nih lihat, kucing saya bisa ngomong. Lihat ya. Ayo ngomong. Meong. Ayo ngomong. Kamu jangan bisu kayak gitu dong. Kamu tuh udah aku kasih makan banyak tau gak? Jangan bikin kesel aku tau gak? Udah. Pergi sana, pergi. Maaf tuan, mungkin kucing saya lagi sakit gigi. Sudah pergi, lebih baik kamu berobat. Pergi. Sama orang-orang gitu pegang-pegangan gitu Pak, jadi kayak kereta tau gak sih Pak? Terus udah gitu dia yang buat kita ketawa. Yang penting kamu sudah sembuh. Siapa nama kamu? Kamu sudah bisa bikin non kita tertawa dan kamu pemenangnya. Sekarang kamu dikawinkan sama non kita. Jadi anak kerdil ini yang membuat anakku tertawa? Tidak. Aku tidak akan menikahkan anakku sama kamu.
apalagi tampang kamu, tampang orang susah. Ingat, apapun alasannya, aku tidak akan menikahkan anakku dengan kamu. Tapi Pak. Diam kamu. Sekarang kamu keluar. Keluar. Nasibku sial begini. Padahal aku sudah berhasil membuat anak juragan warga tertawa. Tapi bukannya berterima kasih, malah aku diusir. Eh Pengki, udahlah. Kamu tuh mestinya tahu diri. Gak mungkin lah juragan warga mau ngawinin anaknya sama kamu. Apalagi dia tuh orang kaya. Sedangkan kita tuh hanya orang miskin. Iya, apalagi badan kamu yang kayak liliput. Jangan mimpi deh. Udah. Kalian ini bisa gak sih tidak mencela adiknya? Hah? Ah, Bapak. Belain terus tuh anak kesayangannya. Capek, yuk. Nah. Kenapa sih, Pak? Mereka selalu mengejek dan menghinaku. Apa karena aku kecil dan jelek ya? Siapa yang bilang jelek? Buat Bapak itu kamu tidak jelek. Kamu tuh ganteng, sayang. Iya, tapi karena badanku kecil aku jadi gak berguna, Pak. Kamu itu sangat berguna untuk Bapak. Ya, yang selalu membantu Bapak siapa? Kamu kan? Karena kamu berjiwa besar. Ya, dan kamu tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Laki-laki tidak boleh putus asa. Dan kamu harus percaya sama Bapak. Suatu saat nanti, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, nak, ya? Iya, Pak. Jangan rasa nangis. Sudahlah Pengki, gak usah dipikirin, gak usah sedih. Aku akan membantumu. Gimana mungkin kamu bisa bantu aku? Sekarang udah jelas-jelas kan, juragan warga itu gak mau nerima aku karena aku ini kecil dan jelek. Jangan khawatir, kamu pasti bisa mendapatkan anak juragan itu. Yakinlah. Gak mungkin. Mungkin, asal kamu mau memenuhi permintaanku. Permintaan? Apa permintaanmu? Bikinkan aku baju dan sepatu. Juga belikan aku sebuah topi. Lalu sediakan sebuah wortel yang besar untukku. Ada-ada aja. Kamu mau bantu aku enggak? Nah. Ya udah, kamu penuhi permintaanku. Ternyata aku keren juga ya kalau dandan kayak gini. Ya dong. Ini Brembo. Udah gak dapat anak yang juga genwaga, otaknya jadi miring kali.
Masa kelinci didandanin? Heh, Pengki! Kamu kalau mau gila di luar sana, jangan di rumah. Bikin malu aja. Dasar aneh kamu. Kan, gara-gara permintaan yang aneh-aneh ini, jadi disangkain gila. Tenang saja. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Sekarang, mana wortelnya yang besar? Taruh di depanku. Permainan kita mulai ya. Aku akan membantu kamu. Wah, wortelnya berubah jadi wortel emas. Apa aku bilang? Aku gak pernah main-main untuk membantu kamu. Tapi wortel emas ini untuk apa? Cepat cari kantong dan masukkan wortel itu ke kantong dan ikatkan ke leherku. Biar kelinci, tapi tetap harus keren. Hah? Bisa ngomong? Baru sadar, kan dari tadi aku sudah ngomong. Mana majikanmu? Ada di dalam. Mau apa ketemu sama juragan? Majikan saya... Ya, ada urusan lah. Ada urusan penting. Mana? Cepat. Kelinci belagu amat. Pakai perintah-perintah. Juragan gak ada. Hah? Dia ngilang. Pak, aku seneng banget, Pak. Hidup jadi terasa lebih indah karena kamu sekarang sudah sembuh, Gita. Permisi. Selamat siang, Juragan. Pak, lihat ya, Pak. Kelincinya lucu banget ya, Pak. Selamat siang semua. Kelinci, kamu bisa bicara seperti manusia? Benar, Juragan. Kamu disuruh siapa, Kelinci? Saya datang ke sini disuruh sama majikan saya. Saya disuruh nganterin wortel emas ini untuk juragan. Pak, wortelnya emas, Pak. Pasti yang punya kelinci ini orangnya kaya banget deh, Pak. Siapa majikan kamu? Oh, tapi itu tidak penting. Yang penting, sampaikan rasa terima kasihku sama dia, ya. Dan juga, sampaikan rasa hormatku pada majikan kamu. Nama ya? Majikan saya adalah Bang Pengki. Nanti saya sampaikan salam juragan pada dia. Permisi, saya harus pergi. Iya, iya, iya. Terima kasih. Iya, 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 iya.
Terima kasih ya. Pasti majikan kelinci itu pemuda yang kaya raya. Dan dia cocok untuk jadi mantu kita ini. Nah Gita, kamu mau kan Bapak nikahkan dengan majikan kelinci itu? Mau kan? Pengki, permainan kita berjalan dengan mulus. Dan sebentar lagi, kamu pasti akan merasakan hasilnya. Gawat Pengki, itu juragan warga, itu. Waduh, gawat, gimana nih? Gimana nih? Iya, gimana? Tapi tenang. Tenang. Turunin aku di sini. Terus kamu cari tempat dan pura-pura kamu istirahat di sana. Ini kelinci ada di sini. Aduh, kelinci. Kamu ada di sini. Ngapain kamu di sini, ha? Ngapain? Saya lagi jalan-jalan keliling kampung. Juragan kamu mana? Hah? Aku mau ketemu. Majikan saya. Itu? Gak mungkin. Dia itu kan si Kerdil yang pernah datang ke rumah. Waktu itu majikan saya datangnya juga sama saya, tapi juragan usir kan? Gak mungkin. Tampang orang kaya kayak begitu, itu sih tampang jual es. Gak percaya ya? Udah. Seluruh kebun yang ada di desa ini. Milik majikan saya. Semuanya milik dia. Yang benar kamu. Nanti saya tanya sama orang-orang ya. Benar. Kamu tunggu di sini ya. Gawat Pengki, karena juragan warga itu sampai tanya sama orang-orang yang garap kebun, rahasia kita bisa terbongkar. Tapi tenang, serahkan saja semuanya sama aku, ya? Juragan itu bisa aku bohongin. Dia percaya sama ceritaku. Kamu benar-benar hebat dan pintar. Sekarang kita tinggal menjalankan taktik terakhir. Oke. Bang, shh. Ini aku di sini. Ada kelinci bisa ngomong. Iya, kelincinya bisa ngomong. Bisa ngomong. Kelinci siapa? Enggak penting, aku kelinci siapa. Aku kesini mau ngasih tahu bahwa sebentar lagi akan ada orang yang mau tanya-tanya siapa pemilik tanah kebun ini. Orang itu baru keluar dari rumah sakit jiwa. Tapi kalian gak usah takut. Bilang saja yang punya tanah ini adalah Juragan Pengki. Juragan Pengki? Siapa Juragan Pengki? Kalian gak usah tahu. Kalau kalian menyebut Juragan Pengki, dia pasti takut, paham?
bapak, ibu-ibu. Saya mau tanya, kalau tanah yang luas di sebelah sana itu milik siapa ya? Oh, semua ladang di sini punya juragan Pengki, Pak. Terima kasih ya, terima kasih. Cocok. Berarti dia sudah cocok jadi mantuku. Terima kasih, terima kasih. Raksasa kurang ajar. Tapi untung ada Pengki. Kita wajib berterima kasih sama dia. Iya. Sekarang sudah beres, Pengki. Pasti juragan itu mau menerima kamu. Terima kasih, bocah raksasa. Bapak ingin minta maaf sama kamu karena pernah menyakiti kamu. Dan Bapak ingin menepati janji. Barang siapa yang dapat mengobati putri Bapak yang cantik ini, maka Bapak akan menikahkannya dengan putri Bapak ini. Pengki, ibu juga minta maaf ya. Selama ini ibu gak pernah nganggap kamu sebagai anak. Tapi ibu janji, mulai saat ini semuanya akan berubah. Oh, Gita, kamu tidak ingin mengucapkan sesuatu sama calon suami kamu yang ganteng ini? Bang Pengki, Gita bakalan nerima Bang Pengki apa adanya kok. Lagian, Gita juga bakalan cinta sama Bang Pengki setulus hati Gita. Makasih, Gita. Sekarang kita keluar yuk, jalan-jalan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintai kamu. Aku juga cinta kamu. Ini
kamu. Kamu bocah raksasa? Iya, Pak. Saya adalah bocah raksasa itu. Ketahuilah, Pak, anak Bapak bertubuh kecil karena terkena kutukan dari nenek penyihir jahat. Tapi kutukan itu telah hilang karena anak Bapak telah mendapatkan cinta tulus dari seorang wanita.